Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali. Tentunya masih bersama saya M. Iqbal di channelnya Review Millennial. Dalam video kali ini saya bakal sharing kepada teman-teman semuanya itu cara untuk melihat player yang memberikan hadiah atau gift saat kita live streaming ya. Oke, kalau misalnya yang memberikan hadiahnya 1-2 mungkin bakalan kelihatan ya saat kita live streaming juga ya. Tapi kadang kita juga gak fokus kan kalau ngeliatin yang ngeliatin penonton kita ya. Kita fokus ke gamenya. Nah, untuk melihat siapa saja yang udah ngasih hadiah atau gift kita itu tinggal tap aja di bagian profil ya. Selanjutnya pilih ke info streamer, kemudian di sini teman-teman bisa lihat tombol catatan live stream ya, tinggal di tap aja satu kali. Nah, nanti di sini bakalan ada info streamer yaitu kita sendiri ya, kemudian ada peringkat penonton yang memberikan hadiah kepada kita ya, yaitu ada di bagian sini nih di bawahnya ya. Kemudian di tab selanjutnya itu ada riwayat live streamingnya. Jadi ketika kita melakukan pertandingan itu bakalan ada di sini ya. Di sini maxnya itu sampai 3, 6, 10 pertandingan ya yang bakalan tersimpan di sini. Nah, kemudian untuk siapa saja yang melihat atau memberikan gift saat kita live streaming itu bisa dilihat di bagian catatan hadiah di sini ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya kasih tahu kepada teman-teman. Semoga bermanfaat, dan kalau teman-teman menyukai video ini langsung aja diklik tombol like-nya, tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya dan komentar kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau mau request tutorial ataupun review boleh ya. Oke, sampai berjumpa kembali di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.